kah yang datang dari dunia musik tanah air kita nih, Shanas dan juga Rahna, yaitu penyanyi senior Diana Nasution yang meninggal dunia pada jam 00.45 pagi dini hari tadi. Diana Nasution yang merupakan ibunda dari penyanyi Elo meninggal dunia setelah berjuang melawan sakitnya. Dunia musik Indonesia kembali dirundung duka. Penyanyi senior Diana Nasution berpulang dalam usia 69 tahun. Penyanyi sekaligus ibu dari Marcelo Tahito atau biasa dipanggil Elo ini, menghembuskan nafas terakhir pukul 00.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara. Sejak tahun 2008, Diana didiagnosa mengidap kanker payudara. Dalam dunia tarik suara, perempuan berdarah Batak yang lahir di Medan 6 April 1944 ini memulai karir bernyanyinya di tahun 70-an. Kala itu, ia berduet dengan sang kakak Rita Nasution yang grupnya diberi nama Nasution Sisters. Setelah sukses dengan debutnya bersama sang kakak, Diana kemudian menggandeng beberapa musisi yang terakhir dia berduet dalam album Titi DJ dengan single berjudul Jangan Biarkan. Istri Minggus Tahito itu telah dirawat di rumah sakit sejak Senin 30 September 2013. Rencananya, jenazah akan disemayamkan di RSPAD Gatot Subroto. Ya, tentunya kita mengucapkan turut berbelasungkawa, berduka cita ya, atas wafatnya Diana Nasution. Ya, semoga ini juga menjadi satu keprihatinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga awareness untuk para perempuan untuk lebih menjaga kesehatan, terutama untuk berkaitan dengan breast cancer. Betul. Apalagi juga bulan ini, bulan Oktober itu bertepatan dengan memang hari bulan peduli kanker payudara sedunia. Betul sekali.